mulai tahun 2012 setelah adanya pembukaan Desa Petagung, PAUD Desa Petagung itu berdiri. Pada awalnya gedung yang dipakai adalah gedung serbaguna Desa Petagung. Dan pada tahun 2015 kami membuat gedung baru dengan kapasitas dengan maksud itu gedung ini akan kami gunakan yaitu untuk serbaguna. Pertama untuk PAUD itu sendiri, yang kedua untuk perpustakaan umum, dan yang ketiga untuk tempat kajian. Inilah gedung yang kami bangga-banggakan saat ini, yang kami dirikan pada tahun 2015 dengan menggunakan dana desa. Seterusnya, seiring dengan perkembangan tersebut, Desa Petagung ditunjuk pada tahun 2014-2015 kami ditunjuk mewakili Kecamatan Kringanau untuk mewakili desa untuk lomba desa pada tahun itu. Alhasil pada saat itu kami berhasil meraih yaitu juara 2 lomba desa tingkat kabupaten Kerinci. Kemudian pada tahun 2016, seiring dengan lomba desa tersebut, kami dipercaya untuk mewakili Kabupaten Kerinci sebagai desa percontohan tingkat Kabupaten Kerinci. Insya Allah, pada saat itu kami juga tergolong ke dalam desa percontohan Jambi yang dibina langsung oleh provinsi. Dan sampai saat ini, yaitu sampai tahun 2021. Kemudian berhubungan dengan produk unggulan, kami mempunyai produk unggulan yaitu B2K-nya, yaitu seperti dodol berkisah, kemudian serundeng, kemudian keripik ubi dan lain-lain sebagainya. Itu adalah hasil daripada kelompok B2K usaha ekonomi produk.